Jasa pengiriman sepeda motor di Klaten, Jawa Tengah meningkat 3 kali lipat selama arus balik Lebaran 2024. Paket sepeda motor tersebut umumnya hendak dikirim menuju wilayah Jawa Barat, Jakarta, dan Surabaya. Jasa pengiriman sepeda motor di Klaten, Jawa Tengah dibanjiri konsumen selama arus balik Lebaran 2024 Sabtu siang. Dibanding hari biasa, permintaan pengiriman sepeda motor melonjak hingga 3 kali lipat. Kalau hari biasa itu mentok-mentok paling 2-3 sampai 5. 5 motor. Kalau ini selama arus balik ini? Selama arus balik ya, lumayan. Jadi berapa motor per hari? Kurang lebih ya, minimal itu 10. Paket sepeda motor tersebut umumnya hendak dikirim menuju wilayah Jawa Barat, Jakarta, hingga Surabaya. Para pemudik memilih menggunakan jasa pengiriman agar tak lelah di perjalanan saat kembali ke perantauan. Ya, buat dipakai di Surabaya. Dipakai di tempat kerja? Ya, di tempat kerja. Kalau Mas sendiri nanti untuk arus baliknya naik apa? Untuk arus baliknya naik ini, naik bis. Biaya pengiriman sepeda motor ini berkisar antara Rp400.000 sampai Rp500.000 setiap sepeda motor, tergantung dengan jarak tempuh. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.